hari ini dengan topik strategi pengelolaan hutan berkelanjutan. Sebelum kita mulai, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. eh <tuh> uh, untuk subtopik ini adalah uh, mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan program berdasarkan perencanaan hutan menuju hutan yang tari. Dan mahasiswa mampu membuat rencana pengembangan perencanaan hutan lestari serta bisa menulis hasilnya pengembangan dan yang ketiga secara menguasai teori dan prinsip perencanaan hutan lestari dan yang keempat adalah mampu merencanakan pembangunan perencanaan hutan menuju hutan lestari yang diperlukan pada suatu areal atau suatu wilayah untuk menuju hutan yang lanjutan. Nah, pengelolaan di masa depan berdasarkan paradigma pembangunan hutan abad 21 adalah bagaimana kita eh, ya mem, apa namanya malam Buat sumber daya hutan di dunia memiliki peranan penting ya. Jadi bagaimana kita mem, streaming ya. Jadi mengarus utamakan pengelolaan hutan bahwa hutan itu adalah uh, memiliki peran penting bagi penghasil devisa negara. Pada masa awal pembangunan ya, jadi tahun 70-an, sumber daya hutan itu diekspresi sangat luar biasa. Dalam ini adalah timber based management di mana kita hanya menjual kayu atau log itu ke negara-negara pengimpor ya seperti Korea, kemudian uh, ke Jepang dan Thailand ya. Ada sebagian ke Malaysia juga. Dulu tahun 90-an saya sudah survei ke Kalimantan di beberapa area Itu pengelolanya banyak dari perusahaan dari, dari Jepang, dari Korea, kemudian ada dari Malaysia dan dari yeah. uh, Thailand gitu ya. Salah satu masalah yang dihadapi adalah uh, tingginya angka deforestasi hutan ya kurang lebih ini data tahun 2000 Dirjen RLPS itu mencapai 1,6 juta hektar per tahun. Jadi kerusakan hutan atau penebangan hutan kurang lebih 1,6 juta hektar per tahun itu tidak diri apakah di hutan produksi, hutan lindung dan sebagainya tetapi totalnya per tahun adalah 1,6 juta. Nah, pengelolaan hutan yang akan datang itu harus jalan dengan uh, pembangunan abad 21 ya. Jadi harus orientasi ekonomi ke arah yang berorientasi pada resource and community based development. Jadi lebih ke arah pengembangan masyarakatnya dan sumber dayanya. Antara lain adalah perubahan orientasi produksi kayu ke hutan alam, ke hutan tanaman ya. Jadi tidak boleh lagi uh, menebang hutan di kawasan hutan produksi, tapi dalam kawasan hutan ya. Kita arahkan ke hutan tanaman, hutan tanaman atau hutan rakyat. Mengubah orientasi dari hutan kayu ke hasil hutan non-kayu. Terus sekarang namanya hasil hutan bukan kayu, AHPK, dan jasa. Nah jasa itu yang mungkin baru 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir mulai dieksploitasi secara banyak, tet tetapi yang banyak dulu adalah uh, hasil kayunya. Kemudian pergeseran pola pengusahaan hutan dari konglomerasi ke peningkatan peran masyarakat, jadi uh, ke depan kelompok tani hutan itu boleh mengelola hutan. Sekarang sudah contohnya cukup banyak ya, uh, dalam skema tanah sosial, ada eh, HKM, ada hutan rakyat, ada hutan desa, ada hutan ada dan seterusnya di mana peran masyarakat jauh lebih tinggi daripada korporasi. Jadi nanti eh, korporasi itu akan mulai dibatasi tentunya untuk pengolahan kawasan hutan produksi ya. Jadi lebih melibatkan kepada peran masyarakat. Kemudian perubahan bentuk peluang hutan dari optimasi produksi log ya, produksi kayu bulat ke optimasi fungsi hutan ya. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa tidak lagi hutan itu hanya menjual kayu di hutan lindung dan hutan produksi yang memang di situ misalnya ada potensi ekowisata yang sangat tinggi atau kita bisa meningkatkan dengan uh, agroforestry dan lain sebagainya. kan nanti tidak hanya ensih menjual kayu bulat gitu ya, biasa saja kita menjual tadi seperti saya contohkan di Magelang ada perusahaan uh, hutane yang Keuntungannya lebih besar dari e, jasa lingkungan dibandingkan dengan bal e, produk kayunya. Dan yang kelima adalah pergeseran kewenangan pohonan dari sentralisasi ke desentralisasi. Walaupun ini sempat juga terjadi semacam loss control dari pemerintah pusat pada waktu otonomi daerah perlu diberlakukan, di mana izin izin pemanfaatan hutan itu ada di kabupaten. Sekarang izin ada di e, provinsi, gitu ya. Jadi sebagian kewenangan hutanan itu di provinsi dan tidak ada lagi di kabupaten. Ini apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi pemberian izin yang berlebihan sehingga uh, fungsi hutan itu akan mengalami penurunan. Hutan merupakan karunia yang sangat berguna atau berharga bagi kehidupan di muka bumi ini. Seperti anda tahu semuanya tentunya ya. Jadi uh, uh, ada fungsi ekologi fungsi sosial dan ekonomi serta budaya. Ini harus diperhatikan kalau fungsi ekologi yaitu tadi sebagai habitat satwa liar, sebagai penjaga kenyamanan, perubahan iklim, kemudian fungsi sosialnya tentunya ada eh, apa namanya eh, kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan hutan ya misalnya kalau di daerah tertentu ada Orang yang mencari kayu kemenyan, misalnya untuk kegiatan-kegiatan sosial budaya yang turun-temurun, bisa dilakukan. Kalau dari sisi ekonomi, sudah pasti ya, misalnya adalah kayu itu bernilai ekonomi yang tinggi. Tapi sekarang tidak lagi hanya mengandalkan kayu saja, jadi jasa lingkungan lebih diutamakan daripada kita uh, menebang pohon. Nah, untuk itu, dalam pengelolaan hutan harus dimulai sinergi rajutan komponen-komponen komponen yang berasal dari kawasan hutan maupun yang berada di luar. Jadi, harus ada tadi apakah bentuknya kemitraan atau bentuknya program-program dan sebagainya yang tentunya tidak hanya tidak hanya dikelola oleh uh, sumber daya manusia dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kenapa? Karena tadi saya sebut luasnya hampir 70% luas Indonesia tetapi sumber dayanya terbatas. Sehingga tidak hanya untuk mengawasi saja sangat sulit kan, ya? karena biayanya cukup tinggi apalagi melakukan uh, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan secara uh, optimal ya akan lebih. Kemudian rencana program kegiatan bukan hutan dimulai dari mengalami pergeseran paradigma ya. Jadi juga ini sudah pasti ya. Jadi kebijakan yang semula ditutupi pada pertumbuhan ekonomi ya, hanya pokoknya kita ekspor kayu bulat mendapat divisa atau cenderung ke eksploitatif menebong sekarang akan berubah gitu ya. Perubahannya ada empat ini ya. Jadi pelestarian fungsi lingkungan hidup, ya, jadi mulai dikurangi ya, penebangan pohon yang hanya menghasilkan kayu. Kemudian keuntungan ekonomi bergeser menjadi keuntungan sosial, ya. Jadi manfaat sosial akan lebih tinggi. Kemudian kelestarian produksi bergeser menjadi kelestarian lingkungan hidup. Kemudian produksi kayu bergeser menjadi mengutamakan produksi non-kayu atau hasil hutan bukan kayu HBK tadi ya. Mulai dari jasa lingkungan, kemudian. Eh, perlebahan, kemudian wisata, dan lain sebagainya yang sebelumnya itu tidak pernah diperhitungkan. Nah itulah nanti pada uh, pembangunan hutan pada abad 21 ini sudah mulai mengarah ke situ. Jadi tidak semuanya nanti harus uh, menebang kayu untuk menghasilkan uang gitu ya, atau menghasilkan nilai ekonomi. Jadi ya saja nanti dengan adanya uh, berbagai namanya tindakan atau berbagai skema program perhutanan sosial nanti makin banyak hutan yang akan uh, lestari gitu ya. Jadi kita hanya menjual keindahannya tanpa menebang atau uh, mengambil kayu dari kawasan hutan. Nah, untuk menuju pengelolaan hutan berdasarkan forest resource and total ecosystem management, maka diperlukan pula tata aturan yang baik yang bersifat pemantapan aturan yang sudah ada maupun untuk uh, pembuatan yang baru, jadi uh, regulasinya itu sudah harus diperbaiki. Yang lama mungkin sudah tidak, bukan tidak bisa, mungkin harus diupdate sehingga nanti uh, lebih ditonjolkan kepada produksi hasil hutan bukan kayu. Kemudian uh, mendorong peran aktif masyarakat lokal agar dapat memuatkan produksi uh, baik secara ekonomi, ekologi dan itu dapat dirasakan kehadirannya. Jadi masyarakat yang di sekitar kawasan hutan itu jangan sampai hanya menjadi penonton, gitu ya. Harus dilibatkan secara aktif, gitu ya? Apakah dia sebagai mitra, apa sebagai kelompok tani hutan, dan seterusnya, sehingga nanti dengan adanya kelompok, maka pemerintah itu bisa berinter, melakukan intervensi. Intervensi dalam hal ini bukan dalam konteks negatif, tetapi dalam hal pendampingan pemanfaatan kawasan hutan, ya, dengan tema yang sudah ditetapkan, tentunya, ya, seperti pertahanan sosial yang skemanya cukup banyak, ada AKM, ada hutan rakyat, ada hutan desa, ada hutan tanaman rakyat, dan seterusnya, yang tentunya akan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, gitu ya. Kemudian yang paling baik adalah eh, bagaimana kita bisa eh, menjadikan masyarakat itu sebagai penjaga hutan, ya. Jadi masyarakat itu sebagai penjaga, bukan sebagai perusak hutan. Karena dia mendapat manfaat secara langsung dengan adanya hutan itu, tentunya mereka akan Secara sukarela akan menjaga uh, keberadaan dan uh, kondisi hutan itu. Kemudian, informasi yang baik menyangkut potensi hutan, seperti kondisi biofusi, kondisi ekonomi, sosial merupakan informasi yang menyangkut nasional dan global. Jadi, siapa yang terlibat aktor-aktornya di dalam pengelolaan hutan itu? Kalau biofisik, akan mudah, misalnya kita ambil dari uh, citra atau dari foto udara, kita tahu, oh, di sini uh, apa namanya potensi kayunya. Sekian. Ada empat titik eh, air terjun, misalnya. ada empat titik eh, ekowisata dan seterusnya. Tetapi kondisi sosial budayanya mungkin belum bisa direkam kalau dari citra, ya itu harus dilakukan survei. Dan itu kalau sudah dilakukan identifikasi atau inventarisasi potensi wilayah secara biofisik ekonomi dan sosial budaya, tentunya nanti pengembangannya akan lebih mudah ya, karena nanti eh, masyarakat bisa dilibatkan di dalam pengelanutan tersebut. Ini uh, berbagai faktor yang mempengaruhi outcome uh, hutan di Amazon ya. Ini ada aspeknya di sini ada masyarakat miskin ya. Kemudian lack of standard ya, perbedaan standarisasi, kemudian inefficiency uh, penerbangan penebangan hutan atau wood extraction under under criteria ya in uh, product. Jadi apa namanya? ketidaksesuaian kriteria produk dan apa yang dihasilkan gitu ya. Kemudian ini dihubungkan dengan uh, aspek lingkungan dan aspek ekonomi. Nanti hasilnya tentunya akan berbeda di setiap wilayah di Amazon ini ya. Jadi ada penduduk miskin, ada perbedaan standar sertifikasi, ada ketidak efisiensinya dalam penebangan hutan. Kalau dulu di APH ya, kalau setahu saya di tahun 90 itu perusahaan itu menebang kayu yang Paling besar diameternya itu duluan. Nah, bahkan dia sekali mendebang mendapatkan uh, kubikasi yang lebih besar, tentunya ya. Jadi, mengeluarkan sekali, ya, ya mendapatkan kubik. Tadi, pohon-pohon yang kecil itu tidak, walaupun sudah masuk kategori boleh ditebang karena di atas 50 cm up, tapi diabaikan, bahkan mungkin tidak ditebang. Gitu ya, ini termasuk dalamnya adalah strategi pemanutan mengalami reformasi paradigma, semula pembangunan kota atas dasar mementingkan produk kayu semata atau forest timber management menjadi e, paradigma baru yaitu strategi balik arah dan over strategi yang meletakkan posisi potensi hutan sebagai e, anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bahwa potensi hutan merupakan ekosistem yang harus kita lestarikan. Jadi sudah mulai mengikut sertakan kondisi lingkungan dan kondisi e, sosial ekonomi masyarakat. Ini yang yang bagus. Kalau dulu ya pokoknya tadi diambil foto udaranya atau citranya kemudian dihitung potensi Uh, kubikasinya, berapa yang di atas 50 cm up, berapa yang itu sehingga nanti oh satu hektar potensinya misalnya 50 meter kubik, itu yang dijual 50 meter kubik itu tidak memperhatikan apakah di situ ada sungai, ada satwa liar, ada keindahan alam dan seterusnya, apakah di situ ada masyarakat adat itu belum diperhitungkan. Nah dengan adanya konsep ini maka sudah mulai diperhitungkan kemampuan hutan menyerap polutan, kemampuan hutan menghasilkan oksigen, Kemudian adanya hubungan sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar terhadap hutan itu juga sudah mulai diberitakan di dalam uh, pembangunan hutanan. Kemudian uh, paradigma pembangunan hutanan di era reformasi adalah pembangunan hutanan dibangun atas dasar sistem etika yang menjamin keberlanjutan sistem dan fungsi potensi hutan, menghargai keterkaitan saling ketergantungan antara potensi hutan, masyarakat, komunitas yang bersifat inklusif ya bukan bukan eksklusif agar keragaman sistem potensi hutan tetap dapat dipertahankan bersifat integratif partisipatif serta berani menyuarakan kebenaran ini sesuai dengan undang-undang 33 1998 19, 19. rumusannya sangat baik tapi intinya itu tadi jadi tidak lagi NC, orang hanya memandang lognya saja kayu bulatnya tapi sudah mulai memperhatikan uh, kondisi masyarakat kondisi ekologi dan lain sebagainya sehingga dengan adanya perubahan paradigma itu tentunya kita harapkan sumber daya hutan itu bisa digunakan selama mungkin atau sustainable atau lestari lah ya. Kemudian ada lima tujuan pembangunan hutanan, ini untuk apa namanya dalam pembangunan kehutanan berlanjutan adalah meningkatkan efisiensi alokasi dan penggunaan potensi hutan. Menjamin distribusi manfaat alokasi dan menggunakan potensi hutan secara berkeadilan. Kemudian meningkatkan pemberdayaan dan kapasitas sosial ekonomi masyarakat. Ya, jadi tentunya sudah mulai melibatkan masyarakat untuk terlibat di dalam pengelolaan hutan ya. Kemudian yang keempat mewujudkan kemampuan nasional dalam mengembangkan barang dan jasa atau jasa lingkungan yang tidak kompetitif di tingkat uh, korbanan potensi yang dilakukan. Jadi sudah mulai memperhitungkan jasa lingkungan. Kemudian yang kelima adalah menjamin keberlangsungan sistem potensi utama. Jadi potensi hutan yang ada itu uh, tentunya akan dimanfaatkan seoptimal mungkin gitu ya. Tapi bukan berarti menebang secara uh, semenang. semena. Ini contoh di atas adalah kondisi hutan secara alami. Ada multistrata jaraknya tidak beraturan kemudian ada yang roboh dan seterusnya kemudian yang dibawa adalah hutan yang dikelola secara baik atau di manage forest ya misalnya ini hutan tanaman industri jarak tanamnya teratur kerapatannya teratur dan lain sebagainya kemudian di sini disebut pengelolaan hutan dengan menyeimbangkan tiga fungsi hutan yaitu ekonomi ekologi sosial budaya tetap berpegang teguh pada pengelolaan yaitu kelestarian yang bermanfaat bagi e, masyarakat gitu ya. Jadi di sini e, ada istilahnya adalah progressive sustainable, sustainable principle dan menggeser dari pandangan forest for people menjadi forest with people. Jadi tadinya hutan untuk masyarakat sekarang hutan bersama masyarakat atau kita sebut juga sekarang ada namanya e, program, program hutan sosial yang sangat terkenal di Lampung di ini kita sebut sebagai hutan kemasyarakatan ya jadi hutan bersama masyarakat. Kemudian bagaimana pengelolaan hutan lestari? Ini visinya ada, pengelolaan adalah mengelola potensi hutan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menempatkan fungsi sosial budaya, ekonomi, dan lain-lain. Seimbang gitu ya visinya. Misinya bagaimana? Merealisasikan hutan berbasis pada persan serta kearifan masyarakat atau kearifan lokal, orientasi berbasis pada peran hasil hutan, ya. meningkatkan peran hutan secara uh, berdasarkan keseimbangan ekosistem itu juga penting. Tujuannya adalah optimalisasi kawasan yang seharusnya dihutankan, meningkatkan peran serta kariban masyarakat lokal, memantapkan dan konsep aturan untuk menyeimbangkan ketiga fungsi tadi. Jadi harus ada regulasinya ya, bagaimana tata cara pengelolaannya. Ya kalau AKM kan sudah ada peraturan perundangannya yang mengatur bagaimana misalnya e -e, harus membentuk kelompok, kemudian di dalam kelompok ada aturan main, aturan main itu misalnya salah satunya tidak boleh menebang pohon, harus menanam eh, MPTS misalnya dan sebagainya itu adalah aturan main yang tujuannya adalah mengelola hutan secara lestari dan di lain sisi tentunya ada eh, aspek ekonomi yang akan apa namanya peningkatan pendapatan. <tuh> kemudian yang keempat adalah memantapkan kelanjutan produksi secara berlanjutan, jadi kalau produksi tidak ada masalah ya tentunya, tetapi apa yang harus dikelola gitu ya kemudian yang kelima adalah memudahkan para pihak yang terkait untuk memperoleh informasi yang komunikatif sederhana komprehensif untuk mendukung pelan-pelan secara berkelanjutan. jadi stakeholdersnya uh, itu semakin luas kalau dulu mungkin hanya kementerian kehutanan dengan perusahaan apa sekarang tidak lagi misalnya ada kementerian kehutanan ada bumn bidang apa misalnya pariwisata ya ada bumn bidang Pengolahan hasil hutan dan seterusnya sehingga makin banyak stakeholder yang berperan tentunya akan makin banyak pemikiran-pemikiran positif yang disumbangkan dari berbagai stakeholder tadi untuk tentunya mengelola hutan menjadi uh, hutan yang lestari. Tetapi juga di lain sisi secara ekonomi juga masyarakat akan meningkat, uh, mendapatkan peningkatan pendapatan. Ini contoh peng pengelolaan hutan yang berlanjutan adalah mendorong hutan secara efisien, terpadu kelanjutan dan seterusnya meningkatkan permen dan masyarakat LSM menetapkan konten ini untuk hutan, hutan produksi ya kita lihat nanti bedanya dengan hutan lindung pengembangan kemitraan antara pengusaha dan masyarakat dan seterusnya ini secara regulasi sudah sangat jelas kemudian rencana strategis adalah menggeser pola pandang tadi para stakeholder dalam mengelola hutan yang semula fokus pada orientasi ekonomi menjadi hutan dipandang sebagai kesatuan utuh, integral dan suatu ekosistem. Tadi contohnya, misalnya saya sebut di daerah Magelang ada perutani ber, apa, menghasilkan pinus dan tahnya, ya. Tapi sekarang tidak tidak lagi itu menjadi utama, tetapi lebih ke arah menjual keindahan alam, ya, ekowisata, menjadikan berbagai tempat berfoto eh, orang atau masyarakat berwisata ke sana mendapat kenyamanan yang lebih, mendapat lokasi foto yang sangat naik dan lain sebagainya sehingga pendapatan dari ekowisatanya jauh lebih tinggi daripada pendapatan dari menjual kayu dan menjual bisnis itu. Jadi ini harus ditingkatkan kemampuan para pemangku untuk mengelolkan secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya semata-mata menjual kayu gitu ya. Itu untuk uh, hutan produksi ya. Ini untuk hutan lindung dan kawasan konservasi. pelindungan hutan meliputi pengamanan hutan, pengamanan tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan tenaga dan sarana perlindungan hutan, dan penyidikan, ini kalau ada pelanggaran. Perlindungan hutan misalnya dengan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi hutan, fungsi konservasi dan fungsi produksi dapat tercapai secara otomatis dan lestari. Jadi di hutan lindung dan terutama di kawasan konservasi ya, seperti Taman Nasional, Tahura, dan lain sebagainya, kalau di Lampung ada TNBBS dan DNWK tentunya perlindungan untuk menjaga satwa liar dan biodiversitasnya tentunya akan lebih penting ya. Walaupun sekarang di dalam draft undang-undang yang baru yang merevisi undang-undang kehutanan nomor 5 tahun 90 tentang sumber daya alam dan ekosistemnya itu sudah ada kalau yang lama itu di undang-undang yang lama belum muncul <coughs> jasa lingkungan. Kalau yang baru nanti sudah akan muncul jasa lingkungan. Pertama adalah uh, mencegah dan beratasi kerusakan hutan, hasil hutan disebut oleh perbuatan manusia, ternak, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah memperhatikan dan menjaga hak, -hak negara, masyarakat, perolongan atas hutan, hasil hutan, dan investasi, serta perangkat berhubungan yang dengan pengelolaan. Jadi yang yang baru nanti itu adalah lebih ke arah pemanfaatan uh, jasa lingkungan hutan. gitu ya. Jadi akan lebih, apa namanya, apa namanya, Intervensi terhadap keberadaan vegetasi hutan itu akan semakin dikurangi, tetapi lebih kepada pemanfaatan uh, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, keindahan alam dan seterusnya, serta fungsi-fungsi hidrologi yang terkait dengan pencegahan banjir, pencegahan kekeringan dan seterusnya. Kemudian yang sering terjadi juga penanggulangan kebakaran hutan, meliputi dengan sistem penanggulangan kebakaran, deteksi, evaluasi kebakaran, pencegahan dan pemadaman serta dampak kebakaran. Konservasi kawasan dan karya meliputi pengelolaan dan pengendalian sumber daya hutan. Jadi kalau misalnya ada terjadi kebakaran di taman nasional, di taman wisata dan seterusnya, tentunya akan banyak yang dirugikan gitu ya. Jadi itu itu yang harus diperhatikan gitu ya, jangan sampai terjadi kebakaran di kawasan konservasi, karena di situ masih eh, apa namanya, keanekaragaman hayatinya tentunya sangat tinggi, dan kalau terjadi kebakaran, tentunya banyak sekali kerugian yang akan ditimbulkan. Gitu. Kemudian, untuk hutan konservasi ini khusus, ya, ini ada kawasan suaka alam, ada cagar alam, suaka markas satwa, kemudian ada taman nasional, ada taman wisata alam, dan seterusnya ada taman buru ini didefinisikan adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok adalah pengawetan dan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Jadi ini di Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 ini sudah seperti ini gitu ya. Nah, di draft undang-undang yang baru, revisi undang-undang KSDA itu adalah ini ditambahkan satu lagi yaitu jasa lingkungan ya, sudah ditonjolkan. Tidak hanya perlindungan dan apa namanya? pemanfaatan Kemudian pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan. Nah di dalam pemanfaatan itu sudah mulai ada jasa lingkungan. Kalau dulu hanya hasil hutan bukan kayu, sekarang sudah tambahkan jasa lingkungan. Jadi sudah dari sisi kebijakan tentunya sudah lebih baik ya. Karena Kalau dengan dimanfaatkan jasa lingkungan, tentunya nanti akan mengurangi potensi kerusakan hutan ya. Karena kita mengambil manfaat dari sumber daya hutan, tapi tidak harus melakukan uh, kegiatan uh, apa namanya penebangan dan seterusnya. lanjut ini saya kira. Kemudian bagaimana kebijakan mengurangi tekanan eh, terhadap hutan alam, tekanan penduduk maksudnya. Ini ada beberapa usulan dari kalangan LSM untuk melakukan moratorium penembangan hutan alam ini tahun 90-an ya. Kementerian Kehutanan telah mengambil kebijakan yang searah dengan tujuan moratorium tersebut, ya tidak dilakukan penembangan. Kemudian yang kedua melakukan restrukturisasi pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman pada kawasan hutan produksi serta diikuti dengan penataan industri pengelolaan hutan menuju kesimbangan antar kemampuan suplai dan demand ya. Jadi seperti di Lampung tuh eh, ada perusahaan pengolahan kayu yang tutup ya. Kalau Anda pernah dengar di Lampung ada namanya PT Andatu dulu ya di Panjang itu, itu memproduksi plywood itu ya. Tetapi karena di Lampung hutan produksinya tidak ada lagi, artinya eh, tutupan vegetasinya itu tidak ada lagi, tapi kawasan hutannya masih ada sehingga eh, karena tidak ada suplai tidak ada suplai bahan baku maka perusahaan itu tutup ya. Jadi PT Andato itu tutup karena tidak ada suplai bahan baku dari Lampung. Yang ada dari jauh, dari Kalimantan, dari Papua. Tapi akhirnya biaya produksinya tinggi sehingga tidak ekonomis untuk dijual ke pasaran. Itu salah satu. Jadi uh, tentunya dengan adanya moratorium ini salah satu kebijakannya adalah mengurangi itu tadi. Tapi akibatnya juga tentunya pada industri kayu gitu ya. Kemudian restruktur sektor kehutanan ada yang disebut soft landing, sebenarnya bertujuan menurunkan secara bertahap jatah produksi kayu yang berasal dari hutan alam. Jadi eh, mulai ada pengurangan eh, supply log dari hutan produksi, tapi dari hutan alam ya. Tapi kalau dari hutan tanaman industri sudah diperbolehkan. Kemudian eh, penataan industri primer hasil hutan kayu ya. Jadi diarahkan untuk dapat terjadi kesimbangan antara kemampuan suplai bahan baku dan jadi suplai demandnya atau suplai bahan baku itu harus disesuaikan. Jadi kalau misalnya ada HTI, ada hutan rakyat dengan luas tertentu, itu kapasitas industrinya juga harus disesuaikan. Jangan sampai nanti karena kapasitas industrinya besar, maka harus dipenuhi dari kayu yang berasal dari hutan alam. Nah, itu tentunya akan menyebabkan terjadinya deforestasi, gitu ya. Juga harus dicari. Kemudian yang ketiga adalah uh, adanya gerakan nasional revitalisasi hutan dan lahan, GNRL ini tahun 2006, itu untuk uh, meningkatkan uh, percepatan revitalisasi hutan dan lahan. Kemudian percepatan pembangunan ta hutan tanaman, ya, ada hutan tanaman industri, ada hutan rakyat dan seterusnya. Di mana dari situ nanti akan menjadikan bahan baku kayu dari hutan tanaman, ya, bukan yang berasal dari hutan alam, itu masih bisa dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah sertifikasi sektor kehutanan. Ini mulai sudah ada walaupun sifatnya masih voluntary ya. Voluntary itu sukarela ya. Sertifikasi pengelolaan hutan lestari SPHL. Jadi merupakan tuntutan yang market driven yang bersifat sukarela. Jadi di beberapa kelompok tani itu sudah ada namanya uh, sertifikasi verifikasi legalitas kayu ya SVLK. Ya, SVLK itu adalah salah satunya adalah untuk mengecek apakah Uh, hasil kayu yang ditanam itu atau yang dijual itu berasal dari hutan rakyat asal usulnya dari mana apakah dikelola dengan baik dan lain sebagainya sehingga nanti uh, secara sukarela mereka memberikan informasi bahwa kayu ini ditanam di dan masyarakat atau di lahan masyarakat kemudian dikelola dengan baik ada uh, historisnya ditanam tahun berapa dipanen tahun berapa sehingga uh, layak untuk ditebang. Kemudian yang kedua adalah sertifikasi mandatori. Mandatori kewajiban ya, nanti akan dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau sebuah perusahaan ingin menjual kayu, berasal dari tanaman sendiri, dari budidaya, tentunya akan mendapat sertifikasi. Nah ini peraturan-peraturan ini tentunya akan mengurangi kerusakan hutan di hutan alam. Itu yang akan dilakukan oleh eh, sektor kerutan. Ini, eh, sertifikasi legalis kayu ya, ini sangat eh, panjang. Ada secara pribadi eh, tan ya tidak tidak ada dua ada tiga dan seterusnya melalui program sertifikasi wajib ini atau mandatori itu diharapkan akan dapat diperoleh data informasi tentang tingkat kepatuhan kinerja masing-masing APH ya atau izin industri hasil hutan kayu gitu ya. Kemudian dengan demikian sertifikasi mandatori atau yang wajib tadi yang diperoleh dari HPA, artinya perusahaan besar yang mempunyai hak untuk mengelola hutan itu harus membuat uh, mendapatkan sertifikasi wajib ini. Tujuannya apa? Tentunya adalah untuk menerapkan prinsip kelestarian di dalam pengusahaan hutan. Jadi misalnya kalau dulu ada istilahnya namanya TPTI, Tebang Pilih Tanam Indonesia, kemudian ada sertifikasi legalitas kayu dan seterusnya, tapi yang di TPTI itu misalnya jelas. Jadi kalau lahannya kuram di atas 45% nggak boleh ditebang. Atau kalau diameternya kurang dari 50 tidak boleh ditebang. Tetapi kemudian akan itu berubah karena apa? Karena ada industri kayu plywood ya. Plywood itu eh, membuat kayu lapis dari bahan baku kayutan yang tidak peduli dengan diameter. Pokoknya kalau bisa di iris dengan alatnya itu maka dia akan menjadi uh, plywood gitu ya itu akibatnya apa kayu yang di dengan diameter di bawah 50 juga ikut ditebang akibatnya apa formudaannya itu tidak seimbang dengan penebangan kayu itu yang terjadi sehingga deforestasi tadi disampaikan lebih kurang 1,6 juta hektar per tahun ya itu tahun 2006 kurang apalagi kalau sekarang tidak dilakukan pengendalian gitu ya Kemudian kriteria dan indikator yang dimun pada rangka, uh, dalam rangka sertifikasi mandatori ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, kemudian disusun berdasarkan peraturan undangan, serta demikian juga yang voluntary ya, si voluntary itu untuk masyarakat gitu ya. Jadi, uh, ada namanya lembaga eco labeling gitu, labeling ya, atau lembaga sertifikasi. Nanti akan di apa namanya dibina oleh <coughs> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kalau sekarang ya. Ini contoh-contohnya ya, seperti ini. Pada kondisi sertifikat itu voluntary atau sukarela, maka itu menjadi kebutuhan bagi unit manajemen. Jadi kalau kalau saya punya lahan sendiri, misalnya 10 hektar, saya tanam sengon, itu kalau saya ingin jual lebih mahal, saya ekspor kayunya harus melibatkan sertifikat yang sifatnya voluntary tadi di SVLK-nya itu voluntary, saya suka rela membayar surveyor untuk mengecek bahwa kayu yang saya hasilkan itu benar-benar dari kawasan non-hutan, ya, di luar kawasan hutan. Itu sifatnya adalah voluntary. Tapi ya kalau yang sifatnya mandatory, itu berasal dari eh, kayu yang diproduksi dari kawasan hutan, hutan produksi, biasanya adalah HPA ya, tadi itu. Jadi dia harus eh, dipaksa untuk melakukan sertifikasi, karena itu lahannya adalah milik negara. Tapi kalau lahannya milik pribadi, saya kalau saya tidak mau melakukan sertifikasi, saya jual saja ke masyarakat. Kalau tidak dijual ke luar negeri kan tidak perlu sertifikat, jadi bisa juga dijual. Tapi kalau saya ingin menjual dapat nilai tambah, maka saya harus melakukan sertifikasi asal-usul kayu itu sehingga nanti akan dapatkan atau boleh saya ekspor kayu itu karena sudah dapatkan sertifikasi. Saya kira yang kira-kira. Kemudian perlu adanya pemikiran bersama lebih tentang komunikasi antara penilai kinerja pengelolaan hutan atau sertifikasi mandatory dengan Departemen Kementerian Kehutanan dan sistem voluntary gitu ya. Jadi harus ada semacam ya FGD lah ya supaya memperjelas yang mandatory seperti apa, yang voluntary itu seperti apa. Itu harus jelas. Nah, ini contohnya sengon umur 3 tahun dijual borongan 50 ribu per pohon. Harga meningkat menjadi 200 ribu jika sampai uh, apa namanya? Uh, 5 tahun kira-kira seperti itu Kemudian juga ada ini ada apa namanya? Silvo Pastre ya jadi Nah kalau ini disertifikasi lagi itu harganya karena lebih karena bisa dijual ke luar negeri bisa kita ekspor gitu ya. Saya sengon sudah pernah nanam ini ya. Saya punya kurang lebih dua rantai dekat rumah itu. Kemudian ada 70 tanaman. Itu dibeli sekitar 13 juta setengah. Jadi ya. hampir hampir 150.000 ribu per pohon. Mereka beli sendiri, ditebang sendiri. Saya tidak perlu nebang. Ini contoh-contoh yang sederhana lagi. Karena Sengko ini saya pernah nanam dan pernah jual. Jadi saya tahu harganya. Tapi sekarang mungkin harganya akan lebih tinggi. Karena uh, bisa dibuat papan. Bisa dibuat kaso dan lain sebagainya. Dan nilainya juga akan lebih tinggi. Kemudian rantingnya ini. Rantingnya ini dibuat areng. Ini luar biasa ya. Jadi di porong itu ditebang dari pangkal batang sampai ujungnya. Ranting-rantingnya diambil. Karena nanti rantingnya dibuat areng. Dijual lagi sama perusahaan uh, senso itu. Itulah keuntungannya dari pembeli. Tapi kita hanya menjual yang kubikasi saja sampai ketinggian mungkin 12 meter ya berapa kira-kira. Tapi kalau rantingnya kan kita tidak pernah hitung. Itulah salah satu apa namanya keuntungan dari pemborongnya tadi. Saya kira demikian untuk kuliah pada hari ini. Terima kasih dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.